Oleh kerana manusia ini halur, oleh kerana manusia ini bertembung dalam diri dia, Allah kata, Allah ciptakan dia, walaqad karamna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahr. Kami telah muliakan anak Adam, kami bawa mereka di daratan dan di lautan. Tapi kadang-kadang manusia telah rendahkan dirinya lebih rendah daripada haiwan. Dia rendahkan dirinya di hadapan harta. Kerana untuk merebut harta, manusia sanggup jual maruahnya, jual dirinya, jual kemuliaan yang Tuhan beri padanya. Ada manusia yang sembah manusia. Sebahagian menyembah raja-raja pada zaman dahulu, sebahagian menyembah orang-orang besar. Sebahagian adik-adik yang saya tengok depan saya masih muda, kita pohon perlindungan dengan Allah Ta'ala. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, sebahagian manusia jual agamanya kerana orang besar. Bila dia duduk depan orang besar tu, rasa besar sangatlah dia je. Rasa bersopan santun dia lebih ketika daripada dia berada dalam ketika salat. Kalau boleh satu orang besar tu kata, awak ni bagus, sehingga bila-bila diingatnya, dipanggil tengah malam ia datang, walaupun ternyata pemimpinnya itu salah, bohong, khianat, tetap dibelanya, ditepuk tangannya tak henti-henti. Manusia, walaupun dia tahu Tuhan, belum tentu dia mempertuhankan Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kau lihat mereka yang mengambil, orang yang mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Hawa nafsu boleh jadi Tuhan. Tuhan bukan mesti muncul macam Fir'aun, mengaku ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang maha tinggi. Hawa nafsu boleh menjadi Tuhan apabila ia menduduki tempat Tuhan, di sudut dimuliakan, didahulukan. Manusia boleh menjadi Tuhan di dalam hidup kita. Kerja buat kita boleh menjadi Tuhan. Duit boleh menduduki tempat Tuhan. Untuk itu, maka apabila manusia memulakan salat, Allah menyuruh kita memasuki salat dengan Allahu Akbar. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar dalam hidup ini.